Oke, okay, kalau saya tulis nombor, saya tulis nombor. Oke. Okay. Biasa tengok nombor ni kan? Ha, nombor ni adalah nombor. 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 Nombor ni adalah nombor. Nombor boleh tak kenal ni nombor berapa? Ha, yang kamu terbengap-bengap tengok. Ini nombor satu. Ini nombor apa? Ni? Lima. Okey. Kamu tahu selepas lima adalah? Macam mana kamu tahu? Ha, sebab kedua ke untuk daripada nombor satu ke nombor dua kita tambah sah. Satu, dua ke nombor tiga kamu tambah satu. Okey. Susunan nombor ini adalah dalam susunan susunan menaik. Okey, menaik. Kalau saya ada nombor lagi. Okey. Ini adalah susunan nombor yang menurun. Okey, dalam kita mengesan dan mengenal pasti nombor. Okey, dalam kita mengenal pasti dan mengesan nombor menaik dan menurun ini, kita boleh tambah dan kita boleh tolak. Biasanya yang menaik kita akan menaik. Menaik tolak. Ha. Kita akan tambah. Kamu yang bagi tahu tadi tambah satu. Betul. Tambah satu. Kalau menurun kita tolak. Okey, kita tolak. Tolak yang mana? Kalau menaik yang nombor selepas tolak nombor sebelum. Okey. Kita tolak nombor sebelum. Kalau dia menurun, nombor sebelum tolak nombor selepas. Boleh? Faham tak ni? Ha, okay. Saya ajar ni. Saya ajar mudah-mudah je. Tengok. Yang penting tengok. Jangan buat kerja lain. Okey, dalam menaik pula, dia ada dua. Dia ada dua kemungkinan nombor tersebut. Okey. Dalam menaik, kemungkinan dia adalah tambah atau darab. Manakala menurun, dia kemungkinan tolak atau bahagi. Okey, selesai. Selesai. Okey, kalau kita tengok contoh yang ini, contoh satu ini. Okey, yang atas ini kita tambah satu. Tambah satu. Tambah satu. Tambah satu. Tambah satu. Jadi polanya? Polanya menambah satu daripada nombor sebelumnya. Okey, kalau kita tengok yang bawah ni pula, dia akan jadi kurang satu, kurang satu, kurang satu, kurang satu dan kurang satu. Jadi polanya menolak satu daripada nombor sebelumnya. Itu je, simple dia. Boleh? Boleh faham? Okey, kita pergi kepada contoh dua ni. Contoh dua ni. Okey, kita ada dua A. Sebelum kamu nak selesaikan, kamu kena tengok dulu nombor itu menaik atau menurun. Kita tengok yang pertama ni A. Kita ada negatif 10, negatif 4, 2 dan 8. Soalan saya, nombornya menaik atau menurun?
Nombor ini adalah nombor yang menaik. Okey, kalau menaik, kemungkinannya adalah tambah atau darab. Ha, paling mudah kita tambah aja dulu. Okey, tambah. Kalau tak jadi, baru kita darab. Okey, 8 dengan 2. 8 dengan 2, kita tolak kan? Nombor selepas tolak nombor sebelum. 6. Jadi yang ini kita tambah 6. 2 dengan negatif 4. Ha, ini sudah lah pening ni. Tahu tak ni? 2 dengan negatif 4 ni. Macam mana nak buat? Kita tolak kan? Tadi yang ini. Yang ini tadi. 8 tolak 2. Okey. Kalau yang ini pula. Yang ini pula. 2 tolak negatif 4. Dia macam itu. Bukan 2 tolak 4. Ini tingkat tambah apa belajar ni? Ha, ni tingkat satu belajar ni. Ha, kalau tak tahu nanti payah juga ni. Okey, bila 2 tolak negatif 4, dia akan jadi 2 tambah 4. 2 tambah 4 berapa? 6. Jadi sini juga positif 6. Okey, bila kita tengok macam tu, ha ni. Lepas tu yang ini pula. Okey, negatif 10. Negatif 10 ke? Negatif 4 lah. Negatif 4 tolak negatif 10. Jadi negatif 4 tambah 10. Berapa? Negatif 4 tambah 10. 14. Ha, bagus tu. 7. Lagi bagus. 10. Negatif 4 tambah 10, 10. Negatif 6. 6. Jadi sini juga adalah tambah 6. Okey, ha, itu belajar tingkatan 1. Jadi dia punya pola dia apa? Pola dia menambah ke mendarab? Menambah 6 daripada nombor sebelumnya. Dah selesai. Macam tu je. Okey, ni dah belajar lah. Dah jam 4 eh. Dah jam 4 belajar. Jam 5 belajar. Saya tak pernah belajar pun. Okey, kita tengok yang B. Yang B kita ada 17, 7, negatif 3, negatif 13. Menaik ke menurun? Menaik ke menurun? Sebab apa menurun? Ha, daripada 17 pergi 7. Kuranglah kan? Okey, berapa dia menurun? 10. 17 tolak 7, 10. Okey, 7 tolak 3, tolak 3. 7 tolak negatif 3. Jadi 7 tambah 3, 10. Ha, juga kurang 10. Negatif 3 tolak negatif 13. Berapa kurang dia? 10 juga. Okey, 10. Jadi dia punya pola menambah pula. Kalau menaik menambah, yang menurun pun pola dia sama dengan menolak 10 daripada nombor sebelumnya. Okey, selesai. Boleh faham? Yang lain?
Yang lain ada tak? Yang susah-susah sikit ke? F. Point. Nak F boleh. Tak ada masalah. Jangan company dah lah. Boleh? Saya tunjuk contoh yang F. Nak? F. Okay. Kita tengok yang F. Okay, tengok pelan-pelan. Negative 2.3. Negative 2.6. Negative 2.9. Negative 3.2. Okay, soalan saya yang pertama, sebelum kita nak jawab, kita kena tengok dulu. Okay, nombor itu menaik ke menurun? Menaik ke menurun? Kejap menaik, kejap menurun. Yang mana satu, menaik ke menurun? Siapa kata menaik? Bangun. Kalau salah, siapa kata menaik? Bangun. Menaik, bangun. Tengok orang buat apa? Naik. Kalau berkata naik, naiklah, bangunlah. Okey, 1, 2, 3, 4 kata nombor ini nombor menaik. Okey. Tengok eh. Yang duduk ni semua kata menurunlah. Okey. Tengok, tengok. Tengok ya, nombor yang saya cuba bagi contoh. 1, 2, 3, 4, 5. Menaik. Okey. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 menaik ke menurun? Menaik ke menurun? Yang atas 1, 2, 3, 4, 5 menaik. Yang bawah kalau saya tulis negatif dia akan jadi menurun. Ha, okey, jadi sekarang ni kamu tengok ni, tengok. Nampak ni. 3 6 9 jangan 2 ni 12 patutnya. 3 6 9 negatif. Nombor semakin besar tapi sebab ada tanda negatif. Jadi dia menaik ke menurun? Menaik ke menurun? Menurun. Jadi menurun kita tolakkan. Menurun negatif 3 tolak yang benda. Negatif 2.3 tolak negatif 2.6. Berapa dia menurunnya? Negatif 2.3 tambah 2.6 berapa? Negatif lagi ke? 0.3. Jadi tambah ke nolak bila menurun? Hei kamu ni, kamu pun confused. Tolak 0.3. Macam ni kita nak check betul ke tak? Negatif 2.3 tolak 0.3. Jadi 6. 2. Negatif 2.6. Betul lah tu. Okay. Nah, kita tengok lagi. Tengok lagi. Negatif 2.6 tolak negatif 2.9. So negatif 2.6 tambah 2.9. Betul. Mana hilang dua? Berapa? 0.3 juga ya? Betul 0.3. Betul ke tidak? Jangan diam aja. Betul cakap betul, salah cakap salah. Kalau kamu diam tu tidur. Betul eh? Okey, jadi atas pun kita tolak 0.3. Jadi pola dia menolak
menolak pola dia, menolak pasal 3 daripada nombor sebelumnya. Boleh? Boleh faham? Mudah je kan?